Hurairah radhiyallahu an. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitulah dengan melaksanakan apa sahaja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dalam masa yang sama kita berusaha bersungguh-sungguh meninggalkan apa sahaja yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, peranan seorang ayah bukan hanya sekadar membesarkan anak-anak dengan memberikan ilmu dunia akhirat, bahkan perlu mencari nafkah yang halal dan bersih demi untuk sesuap nasi untuk anak-anaknya dan keluarganya. Islam meletakkan bahawa setiap sen yang dibelanjakan oleh seseorang bapa untuk ahli keluarganya adalah sedekah. Mencari nafkah untuk keluarga adalah sedekah. Bahkan setiap perbuatan baik adalah sedekah. Sedekah menurut kitab I'anatul Talibin juzuk yang ketiga berarti sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lain yang memerlukannya dengan tidak mengharapkan balasan pahala ataupun mengharapkan balasan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para bapa untuk memberikan nafkah, yakni termasuk di dalam sedekah yang wajib berupa makanan dan pakaian kepada isteri dan anak-anaknya atas kadar kemampuan dan keperluan mereka untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlain kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Maksudnya, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun genap, iaitulah bagi orang yang hendak menyempurnakan penyusuan itu. Dan kewajipan bapa pula ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Justru para ibu bapa hendaklah sedaya upaya cuba mengikhlaskan diri dalam setiap pengorbanan, sama ada ianya berupa wang ringgit
maupun tenaga dalam menguruskan anak-anak mereka itu. Ibu bapa tidak sewajarnya mengungkit-ungkit segala pemberian dan perbelanjaan yang telah dikeluarkan dalam menguruskan kehidupan anak-anak sejak daripada kecil hinggalah mereka ini dewasa. Ini kerana perbuatan tersebut hukumnya adalah haram dan boleh merosakkan amalan yang telah pun dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amaran yang jelas di dalam Al-Qur'anul Karim sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jangan rosakkan pahala amalan sedekah kamu dengan perkataan membangkit-bangkit dan kelakuan yang menyakiti seperti rosaknya pahala amalan sedekah orang yang membelanjakan hartanya kerana hendak menunjuk-nunjuk kepada manusia yakni riya, dan ia pula tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhirat. Maka bandingan orang itu seperti batu licin yang ada di tanah di atasnya, kemudian batu itu ditimpa pula hujan lebat, lalu ditinggalkannya bersih licin, tidak bertanah lagi. Demikianlah juga halnya orang-orang yang kafir dan riya itu. Mereka tidak akan mendapat sesuatu pahala pun dari apa yang mereka usahakan. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah, menelusuri sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai seorang bapa terhadap anak-anak baginda biarpun yang sudah berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengunjungi rumah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardhaha dan bertanya khabar serta memberikan nasihat berguna dalam menjalankan tugas sebagai istri dan juga ibu. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberi sambutan mesra setiap kali ketibaan Fatimah mengunjungi ke rumah baginda. Baginda bangun menyambut ketibaan Fatimah, memberi kucupan dan memimpinnya hinggalah ke tempat duduk. Perlu diingatkan, para ibu bapa sepatutnya berusaha sedaya upaya mencari sumber pendapatan yang halal dalam memberikan nafkah kepada ahli keluarganya. Jauhilah dan hindarilah daripada memperolehi sumber pendapatan yang haram dan juga syubhat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mari kita hayati dan contohi bagaimana kisah Khalifah Umar Abdul Aziz dalam hal memberikan nafkah kepada anggota keluarganya. Pada suatu hari, dua orang anak perempuan Khalifah Umar Abdul Aziz datang bertemu dengan baginda. Tujuan mereka ialah untuk meminta ayahanda mereka membelikan baju raya yang baru kepada mereka. Maka jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz, wahai anak-anakku, sekiranya ayahanda mempunyai lebihan daripada gaji nanti, ayahanda akan belikan. Tetapi sekiranya tiada, usahlah bersedih. Pakailah dengan takwa yang baru. Itulah yang sebenarnya. Sesungguhnya, perbualan antara bapa dengan anak ini telah didengari oleh penjaga Baitul Mal. Lalu beliau berkata, wahai Amirul Mukminin, saya bersedia untuk pinjamkan wang Baitul Mal untuk Khalifah membelikan baju raya baru untuk anak-anak tuan. Maka jawab Khalifah Umar bin Abdul Aziz, apakah jaminan kamu yang aku akan hidup sehinggalah pada hari esoknya untuk melunaskan hutang ini? Lalu terdiam penjaga Baitul Mal tersebut. Subhanallah, betapa hebatnya ungkapan yang keluar daripada bibir mulut seorang khalifah yang menyentuh hati kita semua. Seorang khalifah yang mengutamakan soal halal dan haram dalam memberi nafkah kepada keluarga yang tercinta. Seorang pemimpin terulung yang amat menjaga hasil pendapatannya.
takut dan bimbang termakan duit rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Seorang pemimpin yang tidak akan mengambil kesempatan semasa beliau memegang tampuk pemerintahan negara, begitu juga hebatnya anak-anaknya yang amat memahami perasaan seorang ayah yang merasai jawatan yang dipegangnya adalah suatu amanah dan akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, justru marilah wahai para bapa dan hadirin sidang Jumaat sekalian, bersamalah kita pastikan setiap pendapatan yang kita perolehi daripada sumber yang halal lagi baik, yakni halalan thayyibah ini, lebih-lebih lagi sekiranya ianya berbentuk makanan yang akan disuap ke dalam mulut anak-anak dan akan menjadi darah daging mereka buat selama-lamanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar berwaspada daripada memakan makanan yang haram kerana kesannya amat-amatlah berat untuk ditanggung oleh manusia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa ash-shubahati istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubahati waqa'a fi al-haram." Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Sekali lagi diulang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhah, yakni samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhah berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan juga kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhah, ketahuilah maka akan terjerumus ia dalam perkara yang diharamkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi fitrah ibu dan bapa pasti berusaha untuk melunaskan tanggungjawab yang terbaik untuk anak-anak mereka mengikut kemampuan masing-masing. Orang kaya dengan caranya yang tersendiri, begitu juga dengan golongan yang kurang berupaya, mereka akan senantiasa bertanggungjawab atas amanah yang diletakkan di atas bahu semenjak daripada hari pertama kelahiran anak-anak mereka. Begitulah fitrah ibu bapa yang amat menyayangi anak-anak mereka. Segalanya diusahakan demi untuk memastikan anak-anak mereka ini mendapat hak yang sepatutnya. Semuanya menjadi sedekah dan jariah yang berterusan bagi mereka di akhirat kelak besok. Setiap daripada titik peluh mereka adalah jihad dan diganjarkan pula dengan pahala yang berlipat kali ganda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Maksudnya, dan belanjakanlah apa yang ada pada kamu kerana menegakkan agama Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan dengan bersikap bakhil, dan baikilah dengan sebaik-baiknya segala usaha dan perbuatan kamu kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengasihi orang-orang yang berusaha untuk memperbaiki amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم.
وسلم وزد وأمدن وأنعم وتفضل وذارك بجلالك وكمالك ونذير عبادك شف عبادك أبي القاسم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمة المطاعم والمشارب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن النقائص والمعايب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي سبيل النجاة والفلاح. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم السلطان بدرشاه وولي عهده بلي أمتر أمت مليا تنكو شرف الدين بدرشاه ابن سلطان صلاح الدين وجميع الأسرة الملكية. اللهم وفقهم للسداد، وأصلح بهم العباد والبلاد، وجعل التقوى لهم خير الزاد، إنك رؤوف رحيم جواد، يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله فاذكروا الله فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة. الله أكبر الله